guys, kembali lagi di channel Wyatt X Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal patroli guys. Di game Euro Truck Simulator 2, kita bakal adain patroli PPKM di game ETS 2 guys. Di sini ada mobil Avanza nih, dan ada si anjing juga nih bersama majikannya guys, yang lagi setia nungguin kita nih. Come on, kita guys. Jadi kita bakal patroli di sekitaran Sukabumi guys. Ini gila rame banget trafiknya hari ini ya. Tapi nggak apa-apa dah. Kita lanjut aja pelan-pelan nih mengiringi truk-truk yang ada di sini guys. Wih, dia berhenti tuh guys. Mumpung ada banyak truk nih, kita pantau lalu lintasnya guys ya. Sambil kita razia PPKM guys. Kalau ada yang berkerumunan, kita nanti tegur ya guys. Ayo guys, dan di atas sana banyak burung-burung. Guys, kembali lagi di channel Wyatt X Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal patroli guys. Di game Euro Truck Simulator 2, kita bakal adain patroli PPKM di game ETS 2 guys. Di sini ada mobil Avanza nih, dan ada si anjing juga nih bersama majikannya guys, yang lagi setia nungguin kita nih. Come on, kita guys. Jadi kita bakal patroli di sekitaran Sukabumi guys. Ini gila rame banget trafiknya hari ini ya. Tapi nggak apa-apa dah. Kita lanjut aja pelan-pelan nih mengiringi truk-truk yang ada di sini guys. Wih, dia berhenti tuh guys. Mumpung ada banyak truk nih, kita pantau lalu lintasnya guys ya. Sambil kita razia PPKM guys. Kalau ada yang berkerumunan, kita nanti tegur ya guys. Ayo guys, dan di atas sana banyak burung-burung berterbangan guys. Ada apa ini guys? Kok banyak burung di sini guys? Wah, hari ini cukup cerah tapi burungnya banyak banget guys. Di sini ada burung elang atau burung gagak gitu guys di langit-langit guys. Banyak banget guys. Wah, mungkin karena memang di daerah sini nih banyak burungnya kali guys. Jadi daerah sekitaran Sukabumi guys ya, dari aku start tadi. Dan ini ada jalan yang menikung guys. Pelan-pelan coy. Oke. Ini suara Avanzanya halus banget guys. Jadi nggak kedengeran. Kalau dari eksterior lebih bising suara trafik ya. Karena Avanzanya pakai Avanza yang bensin nih guys. Wih, bis mantap. Bis tronton tingkat. Kita pantau dulu nih mobil sini guys. Dan di belakang kita banyak mobil juga nih. Ada truk Gopra, Hino, dan mobil-mobil polisi itu ya. Kita gas pelan-pelan. Wih, tikungannya ekstrim juga nih guys. Udah kayak si tinjau loy guys. Cuman ini dia nggak di gunung guys ya, masih di bukit-bukit yang standar lah ini ya. Ini seberapa ekstrim. Ada kemacetan lagi di sini, apa ini penyebabnya guys? Kita lihat dulu guys. Wah, ini bisa matrek ini. Harus ngalah nih salah satunya guys. Kita bantu ya guys ya, biar ini nggak macet ya. Jadi ini kita mungkin wah, ini dia nggak senggolan. Nah, kita bantu ya bis ini biar dia agak munduran dikit. Oke, maju pak, maju pak, maju maju, come on. Nah, dia mundur ya bisnya nih, ngasih jalan. Awas ya Hino, maju Hino. Oke, apa, kasih dia jalan dulu guys ya. Sabar dulu bis, di bawah itu macet parah guys. Ini kalau kita nggak tengahin nanti nih bakal macet sepanjang jalan ya. Yuk lanjut yuk. Dutro, awas Dutro, pelan, ini ada pop polisi. Come on, yuk. Kita lanjut lagi guys. Ah, dikasih jalan lagi, dia mundur bisnya guys. Oke, sudah beres. Bus baju boleh maju ya. Dan ini bus-bus yang lain juga nih. Ada bus PU Haryanto. Oke, udah mulai jalan semuanya guys. Yuk lanjut. Nah gini guys, tugas kita sebagai polisi ya. Polantas atau PJR ini kita nih. PJR ya kalau nggak salah dia. Polisi PJR ya, benar. Kita jadi polisi jalan raya guys. Ah, macet lagi di sini nih. Wih, konvoy pak polisinya itu. Oke, kita udah berhasil mengatasi satu masalah, yaitu kemacetan guys ya. Terjadi senggolan antara bus dan truk tadi ya. Sebenarnya dia tuh nggak kena guys, cuman mungkin karena ngebug ya, jadi senggolan nggak bisa jalan. Bisa berhenti, truk juga berhenti guys. Ini ngomong-ngomong ini Avanza kenceng juga nih guys. Bisa oleng kan nih? Wih, jangan dong. Masa pak polisi oleng? Waduh, ngasih contoh nggak bener nih pak polisi nih.
Wah, seram ya coy. Ini truk tangki tadi udah sampai sini guys. Lumayan kenceng juga dia ya. Oke, kita udah mau masuki daerah perumahan guys. Jadi kita pantau daerah sini ya. Ini apa yang berkerumun di sini nih? Sapi guys. Oke, kalau sapi biarin aja ya. Yang penting orang-orangnya nih. Nah, ini banyak orang berkerumun ini guys. Kita kasih tahu. Oh, ini nih mungkin dia mau pergi. Jaga jarak ya. Bapak-bapak di sini semua jaga jarak. Aduh, nggak ada yang pakai masker pula ini guys. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai masker ya di sini ya. Namanya juga di game. Yang penting di dunia nyatanya guys. Ya, bapak-bapak yang nggak pakai masker silakan pakai masker ya. Beli masker dan ingat jaga jarak guys. Yo, lanjut lagi guys ya. Ini nggak seberapa banyak yang berkerumun di sini. Cuman beberapa orang doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang doang guys ya. Oke, lanjut ini. Ini ada angkot di sini, cuman angkotnya nggak jalan-jalan nih. Kasian yang nunggu itu guys ya, lama. Oke, dan sini ada lagi nih. Nah, ini penjual kaki lima nih. Waduh, ini sampai bukanya sampai jam berapa ini Pak? Jual semangka, tambal ban itu ya. Itu nambah angin atau nambal ban itu guys? Kayak sih nambal ban itu ya, lagi nungguin ya. Ini ada penjual rokok juga, penjual semangka guys di sini tuh. Ingat ya bapak-bapak, bukan yang sampai malam ya. Nanti ngantuk pulang kan. Bablas nggak ditutup-tutup warungnya. Dan ini ada pecel lele ya, ada beberapa orang juga di sini yang lagi nunggu ya. Cuman mereka tetap jaga jarak di sini guys. Wih, pinter juga nih ya. Mereka jaga jarak. Ada yang lagi asik ngobrol tuh. Oke nih, nah kayak gini nih jaga jarak dia ngobrolnya guys. Jaraknya 1 meter lebih dia. Yuk, maju lagi. Awas, hati-hati. Belakang ada banyak mobil. Ada apa itu? Volvo ya di belakang. Sapi-sapi aman. Wah, dia selamat gak dijadiin kurban kemarin guys. Plus video sebelumnya kita di sini lewat pakai mobil truk antar muatan sapi kurban ya. Dan sapinya di sini masih banyak guys ternyata. Oke, kita lanjut lagi guys. Tugas kita belum selesai ya. Kita maju lagi ke depan. Siapa tahu di depan ada kemacetan atau keributan guys, atau yang lainnya nih. Di sini banyak orang nih. Kita perlu mampir guys. Mampir kiri coy. Kiri coy. Kiri kiri kiri. Nah ini dia cuma 3 orang tapi ya nggak seberapa banyak ya di sini, nggak berkerumun ya. Jaga jarak, tetap jaga jarak gini. 3 orang di sini lagi ngobrol guys. Tapi mereka tetap mematuhi protokol jaga jarak. Cuma satu dia nggak pakai masker. Ini lagi di depan juga ada bike nih. Perlu kita himbau nih bapaknya nih. Woi, ini lagi nunggu angkot ya Pak. Aduh, nggak ada yang pakai masker juga di sini guys. Ya jaga jarak ya, pokoknya jaga jarak lah. Pakai masker. Yuk lanjut guys. Ada orang juga di depan sini. Nah ini kayak gini perlu ditonton nih, jaga jarak dan ngobrolnya guys, dan nggak berkerumun banyak-banyak nih. Cuma 3 orang doang dia nih, bentuk segitiga ya. Yuk lanjut, kita maju. Yuk Pak, monggo Pak. Ini ada mobil parkir sini nih, mungkin ini lagi nganter temennya di sini, lagi nunggu bis nih ya. Wah ya asik padahalnya ngobrol semuanya. Oke dah ya, kita lanjut guys. Ini di sini memang banyak orang di jalan guys ya, cuman tidak seberapa parah berkerumunnya guys, masih bisa dimaklumi ya. Nah ini juga nih, karena memang mereka nih lagi nunggu bis ya, nggak bakal berhenti bisnya karena memang bisnya dilarang juga nih mudik. Dilarang mudik Lebaran Haji guys. Ya apa? Mungkin udah selesai Lebaran Haji guys ya. Sekarang udah tanggal berapa ini Pak? Udah lewat Pak. Lewat jauh ya, awas belakang ada mobil. Kasih lewat dulu Grand Max ini. Aduh, maju-maju dulu, maju Grand Max. Grand Max maju dulu, maju dulu. Oke, kita berhenti dulu guys. Pantau nih. Yuk, lanjut lagi. Sampai sini udah mulai agak lancar trafiknya ya, dan orang-orang juga nggak seberapa ramai berkerumun guys. Lanjut. Belah kanan ini apa nih? Depan ini, orang nunggu angkot juga di depan sini ya. Wah, ramai nih. Sekolah guys. Ini anak-anak sekolah nih, perlu di
himbau juga nih guys, SMK Negeri nih. Kita udah sampai di SMK Negeri coy. Perlu kita himbau ya. Jadi dia berhenti. Mantap. Sabar coy, kita kasih. Wah, ini dong kayaknya sekolah nih, jaga jaraknya 10 meter ya guys. Mantap juga nih. Nah, ini ngerti nih. Ini edukasinya dapet banget guys. Mereka jaga jaraknya sampai sana guys. Ini nih, ada anak sekolah di sini nih. Nah, ini bapaknya nih masih belum ngerti nih sama ibu-ibunya nih guys. Rewel dia nih guys. Ramai berkerumun di sini dia guys. Oh, anak sekolahnya udah pinter guys. Dia nggak berkerumun di sini guys ya. Tuh. Mereka jaga jaraknya jauh-jauh guys. Kayak musuhan dia nih. Yuk, kita lihat ya. Nah, ada yang asing ngobrol ya. Kenapa di sini nih ya? Jaga jarak gila jauh banget ini guys. Tuh, jauh-jauhan mereka guys ini. Ada orang juga nih, anak sekolah guys. Aduh. Dan nabrak pagar ini guys, sekolah guys. Ngebak ya, ngebak habis ya guys. Lewat situ ya. Ada mobil juga di situ. Lewat sini aja nih, kiri. Yuk. Wah, seramai kendaraan guys. Sepertinya anak-anak sekolah di sini udah mulai tertib jaga jarak ya. Wah, angkot kosong nggak nih depan, kosong ya. Dia berhenti guys. Pintar nih mobilnya nih. Belakang kosong nggak nih? Aman, berhenti juga di belakang tuh. Wih, pak polisi lewat auto berhenti semua guys. Oke, mantap di sini. Warga-warga sini udah pada tertib jaga jarak guys. Ya, mungkin kita lanjut lagi sedikit di depan ini juga nih, ini pada ngobrol di sini nih. Aduh, pada nunggu bis guys itu ya mereka ya. Oke, ini apa nih guys, tempat kerja nih. Kita mampir ke sana dulu ya guys ya, ke kanan guys. Op, masih jalan pak. Oke, Kino ngasih jalan, kita masuk guys. Ini ada pekerja proyek nih guys, perlu dikasih tahu nih ya mereka nih, jangan berkerumun pak di sini pak. Aduh, mereka lagi kerja di sini guys, lagi tepuk-tepuk tangan nih, ngapain di sini. Wah, ini lagi kerja di sini mereka guys. Oke dah, maklumi aja nih karena memang dia nih lagi kerja ya guys ya. Tapi harus wajib pakai masker kalau di dunia nyata guys ya, dan jaga jarak guys. Oke guys, patroli kita mungkin sampai di sini aja ya. Next kita bakal lanjut lagi, mungkin kita bawa ini mobil ke Setinjau, patroli di Setinjau, atau ke jalur yang mana aja deh guys yang kalian request ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.